hadis daripada Aisyah, Nabi SAW kata, aku suka miskin, aku suka duduk di kalangan orang miskin. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi itu berusaha, berniaga, dapat harta bagi dekat orang, wakaf, jumpa orang, sedekah, kan, hibah, hadiah. Tak ada apa-apa. Sebab takrifan miskin kan, mana kalau keperluan kita 10, maknanya dah kurang. Apabila dah kurang, usaha lagi, berniaga, berniaga lagi. Nabi suka keadaan miskin dengan keadaan apa? Aku bagi, aku usaha balik. Tapi miskin yang mengundang kehinaan, miskin yang datang kerana malas.